Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai karunia dan nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan saat ini, pada kesempatan detik ini, kita senantiasa diberikan hidayah, hidayah iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri adanya. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan dengan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Dan dia pun senantiasa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Demikian juga Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah yang lain, yaitu di dalam surah Al-Qalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, sungguhlah engkau berada pada akhlak yang agung. Engkau berada pada akhlak yang mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa sangatlah kita membutuhkan pada saat-saat ini, pada hari-hari ini, bahkan sebelumnya dan untuk yang akan datang, kepada sebuah sosok yang dapat menjadi teladan, yang dapat menjadi petunjuk yang menerangi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada lain dan tiada sosok yang patut kita jadikan tauladan, yang patut kita jadikan acuan dan pegangan dalam menjalani kehidupan ini, selain daripada sosok Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. Oleh sebab itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita yang sangat, sebagaimana kita membutuhkan terhadap air dan makanan, membutuhkan juga kita kepada sosok yang dapat memberikan hidayah dan penerang dalam kehidupan kita. Inilah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kita membutuhkan, kita sangat membutuhkan untuk mempelajari sirah perjalanan dari kehidupan beliau. Syekh Munir Ghadban di dalam bukunya beliau memberikan pengertian tentang sirah, yaitu at-tariqah was-sunnah wal-halah wal-hay'ah allati yakunu 'alayha al-insan wa ghayruha wa ghayruh, yaitu sebuah perjalanan, kemudian juga sebuah kebiasaan, cara yang dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Atau dalam pengertian yang umum, dalam istilah secara umumnya, sirah nabawiyah diartikan dengan rincian dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dia di masa kecilnya, kemudian masa remaja, kemudian masa dewasanya, ketika beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, dan juga sampai dengan akhir hayatnya. Inilah
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita coba untuk selami dan akan kita coba untuk pelajari dan menjadi cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa manfaat tentunya yang dapat kita ambil dari mempelajari sirah nabawiyah. Di antaranya yang pertama adalah fahmul Quran. Mempelajari sirah nabawiyah adalah membantu kita untuk memahami Al-Quran. Dan sebagaimana kita maklumi dan ketahui bersama bahwa fahmul Quran, memahami Al-Quran itu adalah memahami kandungannya untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fahmul Quran, turunnya Al-Quran, kita fahami bersama bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Al-Quran turun secara bertahap-tahap sesuai dengan peristiwa kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada kalanya berbentuk peringatan, ada kalanya berbentuk pertanyaan, ada kalanya berbentuk teguran dan lain sebagainya. Inilah yang dapat kita petik dari mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dapat membantu kita dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari mempelajari sirah nabawiyah adalah fahmus sunnah. Membantu kita untuk memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan apa yang beliau lakukan? Kebiasaan baik apa yang beliau kerjakan? Ucapan, perbuatan dan ketetapan apa yang beliau sampaikan kepada umatnya? Dan melalui sirah inilah dapatlah kita ketahui adanya mengenai fahmus sunnah, mengenai pemahaman terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aspek ketiga atau manfaat ketiga dari kita memahami dan mengenal sirah nabawiyah adalah fahmul aqidah al-islamiyah, memahami akidah Islam yang lurus. Dari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapat petik pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cobaan, gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, membantah, bahkan menentang syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir. Bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang tradisi jahiliyah yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat orang-orang Arab saat itu. Inilah unsur yang ketiga, faidah atau manfaat yang ketiga dari kita dalam memahami sirah nabawiyah. Kemudian yang keempat adalah dengan memahami sirah nabawiyah akan menumbuhkan dalam diri kita dorongan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan hidup beliau kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlaknya yang santun, dengan akhlaknya yang baik. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Cara hidup, cara beliau bergaul, itulah sebagaimana yang dikandung, yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Maka inilah yang patut kiranya kita jadikan cerminan, ikutan, tauladan dan contoh dengan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tauladan dan panutan terbaik dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, melalui sirah nabawiyah kita dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Tapakilah jalan, langkah yang aku berjalan di atasnya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan memberikan curahan ampunannya kepada kalian. Kul,
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keenam, manfaat dari kita mempelajari dan memahami sirah nabawiyah adalah mahabbatus sahabah wa alil bait. Akan menumbuhkan kecintaan kita kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya. Tentunya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sirah nabawiyah ini kita dapat mengetahui betapa besar kadar pengorbanan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Betapa besar ketegasan seorang Umar bin Khattab. Betapa besar kedermawanan dari seorang Uthman bin Affan. Dan betapa cerdik serta pandainya seorang yang bernama Ali bin Abi Thalib. Betapa luasnya amanah yang diemban oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sahabat-sahabat Rasul SAW yang lain. Betapa fahamnya, betapa dalamnya keilmuan seorang yang bernama Abdullah bin Abbas. Ini semua dapat kita ketahui, dapat kita ambil, dapat kita pegang manakala kita memahami apa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah. Satu contoh dari seorang yang bernama Uthman bin Affan. Ketika kota Madinah saat itu dilanda musim panceklik. Kota Madinah saat itu dilanda dengan kekeringan yang sangat mencekam, yang sangat menyulitkan bagi penduduknya. Bahkan setiap orang beranggapan bahwa inilah akhir dari kehidupan mereka. Inilah kebinasaan dari mereka. Maka orang-orang pun mendatangi Khalifah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sungguh keadaan ini semakin sulit. Orang dan penduduknya, penduduk kota Madinah telah dilanda oleh musim panceklik yang sangat sulit. Dan setiap orang menganggap bahwa inilah kesudahan dari kehidupan mereka. Kemudian Abu Bakar berusaha menenangkan umatnya. Beliau mengatakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Dan tidak lama setelah itu, orang-orang menyaksikan dari kejauhan ada kumpulan debu yang mengudara. Ini petanda bahwa ada sebuah kafilah besar yang tengah datang menuju kota Madinah. Ternyata betul saja, ada 1000 ekor unta yang membawa bahan makanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata 1000 ekor unta itu diam, kemudian berhenti di depan seorang rumah sahabat yang bernama Uthman bin Affan. Para penduduk atau para saudagar pun datang kepada Uthman menawar barang dagangannya. Tapi Uthman menolak walaupun diberi keuntungan yang lebih, yang banyak. Kata Uthman, aku akan menjual barang daganganku ini kepada zat yang mampu memberikan keuntungan 700 kali lipat lebih besar. Akhirnya Uthman menyedekahkan barang dagangan yang dia miliki dan dapat menutupi musim panceklik yang dialami oleh penduduk Madinah saat itu. Kiranya dari sinilah kita mengetahui betapa besar kedermawanan seorang sahabat Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 manfaat atau faedah pentingnya bagi kita seorang muslim dan muslimah dalam mempelajari dan memahami sirah nabawiyah. Yang pertama adalah fahmul Quran, membantu kita untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, fahmus sunnah, memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fahmul akidah al-islamiyah, membantu kita dalam memahami akidah Islam yang lurus. Yang keempat, at-ta'assi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, teladan dan cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah membantu kita untuk menanamkan dan memupuk dalam diri kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah mahabbatus sahabah wa alil bait, yaitu menumbuhkan kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal, mengetahui betapa besar kadar pengorbanan dan perjuangan yang mereka sembahkan, yang mereka berikan untuk Islam ini,
dan juga menumbuhkan kecintaan kita kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kiranya 6 manfaat dan faedah dari mempelajari sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga kita dapat menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan hidayahnya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.